Welcome back to my YouTube channel, Cilpa TV Official. Okay guys, aku kali ini punya berita dari Blackpink dan juga EXO. Nah, untuk berita pertama itu adalah dari Blackpink. Berita ini datang dari salah satu personil Blackpink, yaitu Lisa Blackpink, yang tampil bak manekin hidup di majalah Allure, sehingga Lisa disebut punya aura Barbie. Nah, Lisa kembali menyapa penggemar dengan pemotretan terbaru untuk majalah Allure Korea nih guys. Dalam kesempatan tersebut, member Blackpink ini bekerja sama dengan merek kosmetik yang memang menjadikannya brand ambassador, yakni Moonshot, untuk bertanggung jawab dalam urusan riasan. Dalam kesempatan tersebut, Lisa tampil bak manekin hidup dengan rambut panjang lurusnya yang diurai indah dan melipat tangannya di depan dada dan melirik tajam ke arah kamera. Meski tampak begitu cantik, Lisa hanya mengenakan kaos polos putih dan sarung tangan berwarna merah muda. Di foto lainnya bernuansa hitam putih, di mana Lisa berpose seolah hendak menguncir rambut panjangnya ke belakang dan mengangkat kedua tangannya. Tatapan tajam Lisa ke kamera membuat kecantikannya semakin bersinar. Tak mengherankan jika banyak yang menyebut idol asal Thailand ini memiliki aura Barbie hidup. Lisa aura-aura Barbie, the real living Barbie doll, komentar salah satu netter. Fotonya sebenarnya ada lebih bikin sesak nafas, tapi ini juga udah cantik banget, ujar yang lainnya. Lisa cantiknya seperti Barbie, emang cantik banget itu bocah, cantiknya kayak ada manisnya, jadi gitu gak ngebosenin, pungkas lainnya. Sementara itu, Lisa akan kembali bersama Blackpink untuk comeback pada bulan Juni mendatang yang sudah dikonfirmasi oleh YG Entertainment juga. Ini akan menjadi comeback Blackpink setelah setahun lebih usai merilis Kill This Love dan tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh Blink. Oke, berita selanjutnya yaitu beredar foto Suho EXO saat sedang jalani wajib militer nih guys. Baru-baru ini beredar sebuah foto yang memperlihatkan Suho EXO ketika sedang menjalani tugas wajib militer. Seperti penggemar ketahui, leader EXO ini sudah memulai tugas wajib militernya pada 14 Mei 2020 lalu. Suho masuk ke pusat pelatihan militer Nonsan untuk menjalani pelatihan dasar militer selama 4 minggu. Pada hari Selasa 19 Mei lalu, akun sosial media pusat pelatihan militer Nonsan merilis foto para peserta wajib militer yang baru masuk. Suho terlihat sedang duduk di antara peserta wajib militer lainnya dengan kepala plontos dan senyum manis di depan kamera. Suho diketahui menjadi anggota EXO ketiga yang sudah memulai tugas wajib militernya setelah Siumin dan Dio pada tahun lalu. Nah guys, apakah kalian sudah merasa rindu dengan leader EXO ini? Nah itulah dia dua berita terbaru dari kami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.